rasanya ternyata enak teman-teman ya. Makanya kok rame ya. Banyak orang sih makan di situ. Enak nih. Iya. Jumpa lagi bersama aku, Umi Arut. Oh ya teman-teman, gimana kabarnya kalian semua? Tentu sehat-sehat ya. Oh ya, Umi di video kali ini Umi lagi beli mie ayam atau pangsit mie ayam Jakarta ya. Pangsit mie ayam Jakarta Mandiri, tepatnya di pojokannya Jalan Lempung Perdana ya. Ini Umi masih dikuatin untuk mie pangsit Jakartanya. Kalau gitu teman-teman jangan kemana-mana, ikutin vlog ini terus ya. Bilkamat. Pokoknya Bilkamat.
8. Oke. Murah kok teman-teman, untuk harganya hanya 12.000 per porsinya ya. Alhamdulillah Umi udah nyampe rumah. Penampakannya seperti ini. Lumayan banyak teman-teman ya untuk pangsit mie ayam Jakartanya ya. Ini tadi kan Umi nyoba-nyoba beli di situ. Ternyata lumayan banyak. Ini ada Kak Dava. Halo. Makan pangsit mie ayam juga sama Abi. Bi. Halo. Kan mie ayam makan siang teman-teman ya. Ini Umi mau ngasih untuk caos sama cabenya. Oh, dikasih sama Abi cabenya. Kurang nih. Cuman gunting lagi. Gunting dulu. Kasihkan Bi. Oh, dikasih sama Abi caosnya. Bi, tolong Bi. Lagi. Cip. Wow. Kelihatannya ya enak ini, teman-teman. Iya, mau ngasih untuk kuahnya ya. Panas. Aku taruh sini. Panas banget. Dudunya adik mana? Itu ndek kresek. Kasih kuah. Dudunya aku disisa dulu untuk kamu sih. Iya, ini ada gak mungkin habis itu ya. Nanti dibuat nanti lek makan lagi. Dudunya mana? Adik. Mana dudunya? Rahim, Umi mau makan siang teman-teman. Seperti ini kita mau campur-campur ya. Campur-campur teman-teman. Biar tambah lebih nikmat. Ini tadi kan Umi kan beli di buat makan siang ya. Coba-coba aja sih untuk rasanya sih, penasaran ya. Soalnya mesti kalau lewat situ tuh kok kelihatannya itu mie ayamnya itu, mie pangsit Jakartanya itu kok rame gitu loh. Jadi Umi coba-coba untuk beli. Ternyata untuk harganya murah meriah, hanya 12.000 seporsi teman-teman ya. Ada dapat pangsitnya ya. Pangsitnya itu dikasih 2. Iya, dikasih 2 teman-teman sama acar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di sebelah ada anakku Kak Dava, Abi sama adik Bagas. Untuk rasanya ternyata enak teman-teman ya. Makanya kok rame ya. Banyak orang dimakan di situ. Enak, Mek. Iya. Nyantarnya. Ini di Surabaya Barat teman-teman ya. Tempatnya itu di Surabaya Barat. Thank you.
mau ngicipin itu somenya atau pangsitnya mana? Untuk pangsitnya isinya kayak ayam, ayam disuir-suir. Kuahnya enak. Kalau coba-coba gini, ngumik kalau rasanya enak, maksudnya tuh enggak kecewa teman-teman. Kalau rasanya enak ya, kalau coba-coba rasanya enggak enak itu sih kira kecewa aku. Biasanya gitu, makanya tadi itu nyoba sih, ternyata rasanya enak. Minyak itu enggak terlalu kaku teman-teman, minyak lembut. Oh, habis teman-teman. Pakai sendok. Yummy banget. Sampai gak suka kata-kata apa-apa, kan? Enaknya, dan sedap. Wow, kami habis. Kami, kami banget teman-teman. Enak. Minum dulu. Alhamdulillah, udah benar yummy ya. Ya ini coba-coba, enggak. Masih itu coba-coba tapi enak rasanya gitu loh. Masih jadi kalau Umi beli itu kalau coba-coba enak rasanya itu enggak kecewa sama seneng ya. Jadi bisa dibuat langganan teman-teman. Jadi kalau kepingin mie pangsit mie ayam Jakarta ya mendingan di situ aja di pinggir jalan tadi ya. Yang tadi Umi kasih tahu ke teman-teman untuk tempatnya dari di pinggir jalan. Seperti itu. Ya begitulah teman-teman untuk kegiatan Umi hari ini lagi makan siang ya. Alhamdulillah sampai mau kelekean.
udah selesai, udah habis untuk makan siangnya mie pangsit, pangsit mie ayam Jakarta. Kalau gitu Umi mengucapkan terima kasih banyak sama teman-temanku udah nyempatkan nonton video Umi untuk hari ini. Oh ya, yang belum subscribe monggo subscribe di channel Umi. Yang sudah subscribe Umi mengucapkan terima kasih banyak. Oh ya, semoga selalu diberikan kesehatan yang barokah. Amin. Ya monggo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.